ketawa. Berapa rakaat terus sholatnya? Kalau Mira sih katanya 4 ya. Apaan? Apaan? Katanya mau puasa kemarin. Siapa? Gak jadi. Puasanya dari hari Jumat. Hari Sabtu. Puasa kodo. Puasa lo Sabtu. Tergantung. Dadah. Ada. Dadakan ya. Di warna aku banget. Boleh pinjam charger air dong? Alhamdulillah. Gua ada. Aduh. Ngapain? Lagi sore. Iya, maaf ya. Lo mau ikutan? Ketampol jatuh. Sini Lulu. Oh. Si Ara enggak kagak dibagi, tahu. Coro. Lagi ya mancing. Halo semuanya. Sini. Aku kamera belakang nih, satu aja. Habis kegiatan sama Kak Gita, Kak Kristi, Kak Cika. Habis aku Kak Gita, Kak Kristi, Kak Cika, baru Mira. Tapi aku harusnya tadi aku udah beres, tinggal aku pulang. Gabut aja. Kak Cika udah pulang. Gak usah deh lo. Gak mau. Enggak. Gak ambil HP-nya. Ini ya. Bawa pulang. Oh manis ya. Nih. Ini popcorn gak dimakan terus dilepehin kan? Gue jilat, gue lepain lagi. Pantesan manis. awas ada. Ada yang kasar. Mana? Tadi. Gak boleh kasar-kasar. Manis digo. Ya Allah. Sini lah, showroom. Sini, ikutan. Emang belum beres? Udah. Kena ini enak dong. Nanti aja kalau gue ganti baju ya. Kita udah balik. Bagus enggak? Kita udah balik. Tempelan ya. Mau dong? Ya sorry. Mau dong. Gua udah tahu kayak 15.000 atau 10.000. Di mana? Dibeliin di Jogja. Dibeliin tempelan. Kalau main comot tahu. Dadah, hati-hati. Iri, bilang Kak Ara sapa aku dong. Halo Kak Inaya. Kak Inaya di Banten. PUBG enggak dulu. Bener-bener loh. Ara abis diambil di taruh lagi. Iya kan? Enggak. Kan
abis, ngambil lagi. Mau bawa yang ke rumah gua. Jangan dia lu. Gua bawa yang kayak itu ke dalam. Komenku dibaca ntar aku video call sama enggak mau. Dia ngajakin puasa, dia sendiri enggak puasa. Labil dia mah. Aduh. L apa R? Apa ini? Lira Omdo. Aku seriusan. Ku jadi cici-cici jaga toko. Popolnya ada rasa nggak tuh? Ada. Adalah. Manis. Manis asin. Apaan sih manis asin? Banyak asin. Happy Valentine. Kak, aku nggak jadi ngasih coklat. Rame rasanya. Aku merah. Ini nanya aja. Aduh. Kalian nanti video call gak Valentine? Aku tahu kalian gak ada teman kan Valentine, gak ada partner kan? Tahu banget nih bocah. Gila. Gak dulu, gak skip skip tuh, pada gak mau, malu. Yang ngomong skip itu apa sih? Pikir ya. Miwanya galak, jadi gak mau. Iya, sama aku aja. Gue galak. Galak apaan? Jadi kita tuh pagi apa sih namanya? Kegiatan kita lagi padet-padetnya gitu bahasanya. Bener kan? Gitu guys. Jadi kadangan kita lupa nge-tweet karena pulang langsung tidur istirahat. Lemes banget kayak sawi. Coba baca komennya. Ara Japanese, Mira Korenese. Sundanese dong. Dari apanya? Ini aku gak puasa. Aku baru inget Rajab ke hari Sabtu ya. Kalau hari ini puasa Senin Kamis. Tapi karena aku gak puasa Senin. Dadah. Kisahin baru pulang. Kalian udah sholat, aku lagi enggak. Ya emang Sabtu. Sabtu makanya itu aku enggak out. Pegang dong mau cuci tangan ah. Hoak ci. Enggak juga sih ya.
karena hari ini tuh kayak aku ada kegiatan yang gak bisa puasa gitu lah hari ini. Pokoknya gitu lah, ada kegiatan. Ada kegiatan yang aku gak bisa puasa hari ini. Alina. Gitu dah. Seriusan aku. Kalian tahu enggak sih waktu ini apa? Hari ini gitu. Ini kenapa hilang-hilangan sih? ya Allah, untung gak kepleset. Sinyal Mir. Rak, gue nge-lag, Rak. Sinyal. Balik posisi awal. Nge-lag nih, gimana? Tapi kok cahayanya begini dong? Kalau ada Ara, sinyalnya bagus, Mir, katanya. Emang saya tuh. Kalau gua sholat, lu yang sendiri, Ra. Mau ngapain nih? Enggak ngapa-ngapain. Udah azan belum sih? Belum. Cepet banget gue. Belum Mir tuh, pada belum. Dari tadi tuh Ara mungkin tahu. Cok tahu. Aku dari kemarin juga gitu. Habis kegiatan diam. Kakak abatannya gue mirip kakaknya Ara. Enggak. Berdua aja nih. Iya, berdua aja. Berdua aja dulu. Ini coklat buat kamu yang kecil aja ya. Hah? Video call sama Ara seru nggak guys? Seru lah. Makanya video call sama aku biar tahu rasanya lucu daripada tanya ke orang. Mira kabur-kaburan kayak maling. Nggak tahu ya dia kemana.
Mau ke masjid dulu, ntar balik lagi. Oke. Tudung saji nggak dibuka. Nggak ada tudung saji di sini. Karena suka nila enggak? Enggak, aku biasa aja. Nggak tahu ya Miranya kemana. Gak tenang kok video call sama aku gak dibacain hadis. Oke, udah kayak sad girl banget enggak nih? Mojok begini. Hah? Jual HP-nya, Ra. Siap. Daripada jual, men, buat aku yang ngasih. Mojok gak juru. Biasanya kok udah mojok gini tuh dengerin lagu yang galau-galau alias yang melau-melau gitu kan lagi hujan. Ntar lagi sholat loh, Ra. Ya udah sholat aja dulu. Habis sholat pulang. Buset. Cepet banget. Bahkan mak lo aja baru otw habis sholat. Tadi aku ala set girl. Mojok gitu, sedih banget. Nyanyi tuh, nyanyi Mir. Suara gue serak banget gara-gara tadi. Ra, mau jajan, Ra. Mau nyari bakso itu loh. Gak ada. Emang lo udah pergi? Ya tadi juga bakso nyari besok. Tadi kan nyari sempol, gak ada sempol sama itu. Kan lagian lagi hujan gini ya. Kan itu kayak di gerobak gitu kan. Sama motoran, ya pasti dulu gak ada di situ. Tahu ntar ingusan lagi, ntar kayak serot-serot lagi. Mau jajan. Terus ada es buah nggak di situ? Ada. Oh ada. Wah, boleh. Batagor? Ada. Wah boleh. Kayak tukang jualan gue. Boleh, Ra? Mau? Apa mau jajanin? Ayo jajan. Nggak boleh lagi showroom. Kalau dibawa keluar ntar bahaya. Gak apa-apa emang ada yang tahu. Ini bahaya. Ayo dong komen apa dong? Komen yang menarik. Komen yang menarik maksudnya gimana komen menarik tuh? Komen lo tarik. Tarik tambang udah. Iya. Komen menarik. Komen menarik. Apa ini yori-yori? Komen menarik kadang ngetik menarik bener juga ya. menarik. Mir salto coba, Ra salto coba. Lu jangan
Ara katanya mau salto. Eh, ada disco tuh dari siapa? Disco, makasih kami tanya Araso dan Kamiwa kemarin, kayaknya kami tanya Kamiwa doang, sekarang ada Arasonya. Tergantung showroom siapa. Dia joinnya. Oh, jadi kamu gitu. Makasih juga Kak Reja. Makasih juga Kak Rosesa. Kak Eo. Lu sini kali. Nyanyi lu diem. Yo. Tes. Eh, emang aku tangannya ngapain? Aku cuma gini doang. Mandi, makanya udah mandi. Ini mau masuk frame. Nyamuknya. Lo nya pakai baju hitam, Mir. Kayaknya gue harus sholat maghrib. Sarung nangkep nyamuk. Mabar baki. Lagunya Viera tuh gimana sih? Seandainya kau tahu, ku tahu ingin kau pergi. Aku gak mau lu pergi, Yasin. Oh iya, hari ini Yasinan, coy. Cepet sholat maghrib kalian. Out. Eh, kalian jangan lupa maghriban ya. Karena ayahku tuh biasanya, ayahku, ibu aku tuh ngechat, deh jangan lupa sholat. Terus pas aku jawab, lagi gak sholat, gak ngechat lagi. Gua apal nih kalau udah azan. Kalau misalnya Mira lagi sholat, terus aku dimasukin ke frame, di report ya. Gak tahu tuh. Iya ya, di report nggak ya? Hah? Enggak sih, kan soalnya lagi ibadah. Iya. Kalau ya, nggak report dosa. Oh iya. Nih. Iya kali Ra. Kan judulnya tuh tema showroom hari ini praktek sholat. Ya, sholat wajib. Ci, sholat ci, iya nih, alhamdulillah baru azan. Ini kalau misalnya puasa enak banget nih Ra, kalau lo nginep rumah gue Ra, buka ntar kita showroom, sahur kita showroom, kita bangun jam 3. Hidup lo penuh dengan showroom. Main PS dulu, abis itu sahur, seru Ra. Tarawehnya mana? Tarawehnya kan kita juga showroom ntar di Padang itu. Ada rusak ntar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap banget. Ya kan enggak gelap ini mah. Orang emang kita kan satu server. Gimana sih Bambang? Ada yang jadi dia yang bilang gelap. Ntar taraweh bareng, tadarus bareng. Heran tadarus tuh. Jadi niatnya yang mana nih? Tadarus atau showroom? Jadi niatnya itu enggak tahu. Gue apal kalau misalnya baca Yasin tapi depannya doang. Yasin wal Qur'an wal Hakim. Inna kalau ini lo mustaqim. Subhanallah. Mustaqim. Tanzila azizi rahim. Litunzira qauma ma unzira abahum fahum. Oh. Gue feel ya gak sih? Gue yakin nanti ada yang nge-tweet Mira baca. Mira berisik
terus nanti pas niat puasa Noah itu showroom magodin bambang gelap, jangan dong. Jangan dong. Astagfirullahaladzim. Nanti kan kita jarang-jarang, nanti kita seorang pakai jilbab, boleh gak sih? Boleh lah ya, kalau misalnya pakai jilbab doang. Siapa yang larang? Kalau ada yang larang? Gak tahu. Hanya Allah yang tahu. Boleh, udah langsung boleh semua dong. Ih, seneng banget. Terus Mira pakai jilbabnya, jilbab yang SD yang geblus. Enggak, yang madrasah itu. Madrasah. Ara pakai sarung, gue pakai mukena. Lu cowoknya. Nanti pas puasa bakalan sarung-sarung online lagi gak ya? Lo liat gak video gue? Liat lah, yang ngepret itu kan. Malu banget apa lo ya bikin gue? Bikin lagi gak? Itu. Kenapa ya gue gitu banget ntar ya? Gue balas deh. Allah. Lo bikin video, gue bikin video. Nanti kita balas-balasan. Enggak, gue waktu itu kan sebelum buat sendiri kan gue ngajak di grup. Gak ada yang mau. Gue udah sendiri. Sumpah itu yang video yang aku tarung sarung online itu aku ajakin di grup gitu loh. Biar kayak jadi di... Apa sih? Di grid gitu, jadi kayak balas-balasan gitu, nggak ada yang mau. Udah aku sendiri aja. Gue kalau sholat ke masjid dulu nih, Ra. Nggak ada mau kena di sini. Gue tinggalin dah lo. Lo ini aja. Apa? Lanjut. Ramira Para. Ah. Ya udah Mira kan mau sholat. Yuk yang mau nitip gitu. Tadi ya. Ada yang mau nitip 1 jadi 4 rakaat. Siapa lagi yang mau? Pikiran Nawar kali. Kok 4 rakaat sih? 6 rakaat. 3 tambah 3. 6. Maghribnya 6 rakaat, udah gila. Ayo siapa yang mau nitip doa? Nitip doa, nitip apa mau didoain semoga lulus. Lulus apa? Ayo, siapa yang mau nitip? Ayo, nitip apa nih? Nitip Ci. Nitip apa nih? Mau nitip apa? Nitip jodoh. Nitip sendal aja, jangan dong sendal masjid masih dituker. Kayak enakan dia tuh, dia gak beli sepatu, gue gak beli sendal. Nitip doa, nitip sendal. Ampau nalai. SR-nya sampai Mira dijemput emaknya. Sampai gue di jalan, gue SR sendiri. Yaudah deh, aku mau sholat ya guys. Gimana? Di masjid, Tasya lagi showroom di masjid. Serius? Udah, ya udah deh, ada temen kan gue mau sholat. Ih, lu gak sholat, Ra? Enggak lagi. Satu lagi. Gue ada janjian kayak, gue udah sering ngomong gue pengen showroom awal lu tapi kayak belum pernah tau. Iya, bahkan ini bukan showroom aku. Showroom siapa? Mira. Kita sabotase. Duh, Tasya lagi cabut ngajar. Nah, Teti sholat dulu gak bisa lagi halangan. Gede. Lo minder gak sih showroom sama gue? Gue abis makeup nih, gue lagi cakep banget cuy. Enggak deng. Pucet gue. Kayaknya gue bagusan pake masker deh. Gue mah gak pake lipstick soalnya. Apa pake juga? Nah, kan cakep. Kata saya dari mana? Dari Cikampek. Cikupa. Enggak, gue abis ada kegiatan biasa. Kayak gue sibuk banget kan.
akhir-akhir ini tuh gue kayak lagi banyak job banget gitu, kayak dapet banyak panggilan banget, jadi gue kayak, tapi kan gue liat lagi showroom, jadi gue kayak nyempetin ke kantor gitu loh, karena gue kayak pengen say hi gitu sama penonton showroom. Ya, meskipun sesibuk apapun, jangan lupa sama fans, jangan lupa sama fans, sama lu juga sih, gue kayak gue pengen ketemu Ara kayak udah lama gitu loh. Enggak sih, coba. Gue tadi lagi ini aja, lagi gabut aja. Gue pengen, tadinya pengen nyari kabel HP. Kabel apa? Chargeran? Biasa, gue tuh anaknya ini tahu kayak kalau ngecas tuh gak tau kenapa ya, kayak kabel gue tuh gak ada yang awet. Jorok? Jorok gimana ya? Maksudnya? Gue makanin. Enggak. Kagak. Enggak, gue tuh suka gini. Dilipat-lipat, enggak. Nah, misalnya gue sambil, gue tuh sering banget ngecas sambil main HP. Terus jadinya kayak kayak ketepuk gini loh, kayak ketepuk gini ya, terus kayak jadinya ngadet-ngadet. Itu permasalahannya. Sumpah semuanya lenate-lenate. Ciri khas banget Tasya kalau ngomong. Ape lah, akrab kah. Ciri khas ape lah, ya sering ngobrol aja lu sama gua. Tapi coba ngomong ara-ara. Ara-ara? Berarti nanti ara-ara tuh gini, ara-ara tadi koto. Yang benar apa sih? Nggak tahu. Aku oh kawaii koto, yang benar kawaii koto, ada kawaii koto gitu aja. Gue suka liat, iya. Gue liat yang sini siapa sih? Yang TikTok, yang si cewek itu siapa namanya? Gue lupa dah. Nggak tahu. Saya Kapela lagi. Dia. Kenapa lu? Gue pernah liat di TikTok dia. Salah ngomong. Awalnya juga aku dengarnya denger kayak gitu. Dengar gue dengarnya gitu. Oh, iya. Ara-ara gue main rasa emang iya. Orang bingung enggak sih kayak. Mungkin yang datang nonton muka pengen liatnya Mira sama Ara, nongol gue. Kok Mira bentukannya begini sekarang? Kak tadi apa kabar? Baik, ini seperti yang lu lihat gua sekarang. Bombalin tetir aja. Aneh enggak sih kalau gua? Aneh. Soalnya kayak kalau misal ada orang yang kayak punya aura-aura dibuayain gitu. Kalau gua tuh sama kayak lu. Kita yang membuayain gitu. Tapi enggak juga sih. Mahal gua ini. Gua jual mahal soalnya. Iya. Kayak orang. Soalnya aku juga biasa aja sih. Enggak apaan lu mas semua orang. Maksudnya apa? Kan aku enggak ada niatan kayak gitu. Cuma kayak biasa aja. Iya, itu ya berarti udah, lifestyle lu udah emang begitu. Lifestyle lu udah lah ngebuaya. Karena yang ngebuat lifestyle aku kayak gini tuh mereka. Oh gitu. Enggak lah emang lu. Ara the Croco. Crocodile. Apa sih? Buaya mana ada yang sadar tuh kan udah mendara daging gua juga apa. Awalnya iseng, lama-lama jadi hobi. Awalnya iseng, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi hobi, lama-lama jadi gaya hidup. Kayak gitu orang tuh. Enggak lah. Enggak lah. Atau buaya muara. Ayo buaya. Nyalahkan ah kamu mah. Ara idol banget tuh ya. Maksud lu kok enggak idol aman sih? Apa sih maksudnya gua? Pas tahu. Tahu. Enggak tahu. Gak tau. Gak pas. Diceramain gak tau. Lihat deh poni gue udah panjang lagi tau. Ada niatan potong lagi kah? Gak tau deh, bagusnya gimana ya? Bagusnya dua-duanya juga bagus. Tuh kan buaya kan. Bahkan nanya pendapat gimana kamu sih? Kamu diapain aja cakep gitu ya? Enggak, aku gak ngomong cakep. Pokoknya biar enggak ngarah, biar enggak ngarah ke buaya kan bingung aku. Cakep kak, tuh kalau bilang cakep tuh pasti gak bilang buaya. Kalau lu yang ngomong tuh serba salah gitu kan. Iya makanya kalau aku muji salah. Ayo budekan bondol. Ntar ya gue abis keluar deh gue bondolin rambut. Ntar aja, kalau sekarang jangan nanggung gak sih? Kayak momennya tuh gak pas gitu. Yes. Gua karena banyak juga gak sih yang bosen. Iya. Jadi kayak bosen gak sih liatnya. Gua abis keluar dari sini, gua mau di mohawk. Gak ada yang, gua mau dicukur, lu tau gak sih? Lu pernah liat gak sih? Jadi cewek-cewek yang kayak kalau misalnya diikat satu gini,
belakang sininya tuh kayak dicukur gitu loh. Gue pengen banget kayak gitu, cukur yang kayak bentuk piramid gitu. Sedikit doang belakang sini. Nanti sih gue bakal gituin kayaknya. Keren banget. Tau gak sih itu namanya mohawk? Bukan mohawk, tau apa sih yang ditipisin ya. Belakang namanya apa sih? Gak ngerti gue. Cepak abri, enggak dong, bukan cepak abri. Tapi di sini tuh bagus. Terus kayak sisain di sini. Apa antar kali? Yang gitu nanti ya, tungguin aja rambutnya. Undercut. Oh, undercut. Ya. Undercut. Itu ya kalau sekarang enggak lucu, misalnya ntar gua balet kan, dicepol belakangnya undercutnya metal kan. Belakangnya buat bikin ukiran JKT48. Ladies. Ya nah, serem. Uppercut. Potong kayak Ronaldo Ati. Itu Ronaldo Ati gitu gak sih? Enggak. Tapi sekarang di gini cakep loh. Si Ronaldo Ati. Aku gak lihat. Gue mau update kalau cewek-cewek cakep. Ish. Prasasti aja. Prasasti? Apaan sih? Maksudnya Prasasti? Intel. Pas mutut kerpuk-kerpuk. Gue tau kalau misalnya balet tuh emang harus dicepol, soalnya kalau misalnya lu gak dicepol, lu muter ceprat. Iya itu dia maksudnya. Kayak gitu. Lu tapi gak niat mau bondol banget itu, pernah gak pikiran? Pernah, tapi bosen juga karena aku sering bondol. Emang cuma di JKT doang aku panjang. Tapi lu ponian terus gak sih? Dari lu kayaknya gue liat lu pake moni terus deh. Iya. Emang gak mau panjangin moni? Sama kak. Oh nggak boleh. Poni aja poni. Gue juga dulu digituin, tapi gue rebel katanya jangan potong pendek, potong gue. Tapi aku juga pedenya pakai poni. Dulu gue gitu kayak gue mau potong pendek kan, terus kata kak Kino nggak boleh. Katanya panjang aja bagus, cakep panjang katanya gitu. Terus pas gue lulus akademi, gue naik tim kan udah bukan kak Kino kan, gue langsung potong pendek. Buset. Langsung potong segini, seret. Pas gue masuk pak, kayak trik. Tapi aku lihat Tatasha tuh pas rambutnya segini. Pas aku backup kali ya. Iya. Dua, aku tuh rambutnya cepet banget panjang soalnya. Dia waktu habis potong segini. Kayaknya enggak lama langsung panjang lagi. Jadi terus pas gua cat rambut juga enggak dikasih izin kan. Oh enggak sih. Oh gua tuh orangnya tuh lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh. Jadi gua udah chat baru gua foto, gua kirim ke staff. Halo, gitu. Welcome new Teti, gitu. Miranya sholat guys, sekarang lagi dijokin dulu sama kita. Iya. Enak rambut pendek gak sih, hemat sampo? Mayan, be aja sih. Cuman gue kalau sampo sih gue nggak berasa, gue berasa pas ngeringin rambut sih. Kalau panjang tuh kayak keringinnya lama, nyatoknya lama. Kalau pendek tuh kayak diamin aja. Ada disco gitu kali. Terima kasih ke Reja atas diskonnya, luar biasa. Ya berasa live showroom kita ya. Nyaman. JKT nggak boleh cat rambut. Hah, nggak tahu sih. Kita kan kiblatnya orang Jepang gitu kan. Apa tuh kaget sumpah. Tikus gak sih? Iya tikus. Ketakut tikusnya manjat. Tikus bisa manjat kah? Tikus bisa manjat. Demi apa? Wow, kaget gue. Ayo tawar punya Mira. Lu bayangin kita yang cop-cop Mira yang aku tawar. Bagi dua lah Mira. Bagi tiga lah gitu. Oh, bagi. Banyak jobnya tapi masih tetap mau ya. Mau dong. Yang bisa manjat curut. Oh, yang enggak bisa manjat curut. Tadi tadi itu. Nyamuk, cuy. Jadi bisa apa aja? Oh, ngapain? Abis itu. Oh, itu. Pamit-pamitan pindah showroom kata Syah.
Iya, sendirian lagi, jadi bingung. Anda ikutin mana bikin gak? Bentar ya, poninya gak bener. Ara cobain SN radio dong. Kenapa dia? Kenapa dia? Kan ya, kalau memadai. Karena karena untuk beberapa orang mungkin showroom tuh gampang, untuk aku showroom tuh susah gitu, karena ada beberapa hal. Saltora nggak mau berani bayar berapa aku salto. Gak ada Kak Cika, kalian bentar ya, di sini kayaknya gelap deh, di sini aja apa Black. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pernah gak mimpiin jadi piring kondangan? Gak pernah. Kayaknya Mira sekalian yasinan deh. Cari temen, Ra. Aku banyak kok temennya. Sendiri aja. Sekalian tadarus. Ini Mira pasti sekalian jajan sop buah. Ya enggak sih? Kok sendirian lah, mau ditemenin, hehe. Kan ada kalian yang nemenin. Onil udah pulang. Enggak, aku pulangnya enggak bareng Mira. Di sini cuman ada Kananda, Kak Gita, Kak Tasya. Pokoknya selain yang aku sebutin itu enggak ada. Enggak, aku enggak pulang. Bentar lagi kalau Mira pulang. Ya kan Anda lagi SR di sini. Rak jual kodok enggak? Enggak. Tidak. Aku BTW kan di sini itu ada makan gitu kan, terus makannya ikan kan, aku nggak bisa makan ikan ya, aku nggak suka, nggak terlalu suka ikan ya. Ternyata Kak Cika juga nggak suka ikan, ternyata ada kesamaan aku sama Kak Cika nggak suka ikan, bukan alergi, nggak suka aja. Iya, persamaannya lebih kecil sih daripada perbedaannya. Gak tau ya, aku tuh gak suka makan ikan.
Kalau seafood paling nggak semua. Lari dari masjid. Apa dikejar maling lo? Kejar. Aduh ya Allah, capek. Malu. Parah banget sholat capek. Kenapa? Enggak. Gue lari dari masjid masalahnya gue capek. Oh. Tadi gue habis maling sendal di masjid. Tanda maling. Mana ya? Aduh, dikejar. Bingung bacain apa ini. Gak tahu dia tuh kayak bisik-bisik tapi gak ngerti sama aku. Aduh, poninya barcode. Di sini tadi sih sore hujan ya, tapi sekarang udah enggak. Enggak ada Kak Cika. Ih, kalian tuh padahal kan kalian gak nyariin aku tah, nyariin Kak Cika ke. Tadi aku tuh ya, kalian ngerasa gak sih aku jadi gendut? Kayak dulu kan aku kecil banget, kurus banget. Apalagi waktu HS pertama kali kenalan kan itu, ya ampun, kurus banget. Terus sekarang aku aku lihat di siaran ulang lihat di YouTube gitu kan, supaya ada kan yang upload, ya ampun, bantet banget. Jadi pengen soalnya dulu banget aku tuh sering dikatain kurus guys sama teman-teman aku, keluarga aku juga gitu, ya arah kecil banget katanya gitu, atau enggak apa sih, dulu waktu sekolah juga kayak kecil banget, kayak dikatain nyerek, tau enggak sih nyerek sapu lidi, kan kayak sebel ya digituin mulu. Terus aku bilang kayak aku pengen gendut, kayak beliin apa sih obat vitamin gitu kan, soalnya kan dari gen juga ngaruh kan, aku tuh kecil tuh karena keluarga aku juga kecil. Terus aku bilang pengen gendut, terus saya aku bilang jangan gendut, udah segitu aja katanya, apa sih nanti gak cocok katanya gitu. Pas aku sekarang agak ngegendutan gitu loh, kaki aku juga kayak gede, iya gak cocok. Terus sekarang bingung kecilinnya gimana. Sumpah suka tiba-tiba bete gak sih kalau misalnya dibilang badan kita terlalu kurus atau enggak terlalu berisi gitu loh. Bahkan aku waktu di sekolah banget. Mau lanjut lagi? Ya gak sih Mir? Hah?
Aduh, gue udah ngos-ngosan. Dulu gue waktu di sekolah tuh suka dikatain terus gitu loh, kecil. Iya, sekarang arah kayak balas dendam gitu, jadi gendut. Enggak balas dendam. Body streaming. Body streaming. Enggak tahu sekarang tuh berisi ya, mungkin karena sering kegiatan kan, olahraga, terus pola makannya benar-benar dijaga gitu. Jadi kayak pas hal dulu kayaknya masih labil lah, masih males-malesan gitu. Terus sekarang kayak ngerasa gak cocok badan sini. Soalnya dulu waktu kurus, bilang, ya mau gedein badan dong. Jangan ah, katanya gak cocok, bagusnya segitu udah, katanya gitu. Eh pas sekarang gendut, bener gak cocok. Lihat gak sih di stage aku kayak bantet gitu. Iya, bahkan baju. Dari sini nih, ke sini, ya kan? Iya, kalau badan biasa aja, badan tapi dari sini ke pokoknya kaki. Dari dari kaki lah pokoknya. Ya gue dari pala gue ke badan kecil. Tapi postur lo tuh udah emang cocok aja segitu, ngerti gak sih? Kadang kan kok ada yang sesuai sama udah sama postur badan gitu loh. Iya dong, aku tadi pengen beli Patagor, tapi aku lupa bawa duit. Duitnya ada di tas. Tadi aku ngomong sendiri lama banget, pasti beli sop buah enggak? Enggak. Oke. Okay. Eh kalian itu udah, ini enggak udah sholat belum? Belum sholat maghrib ya? Benar-benar. Tahu, yang punya showroom aja udah sholat. Enci Mira cuma 33. Iya, gue 33. Apa? Berat badan gue 33 percaya 33 43. Oh. Lu mau di bohongin sama warga showroom gue mah jangan mau. Gue gak sanggup beli dah. Jangan mau dibohongin sama warga showroom gue nih. Aku 3 kan. Enggak laku lagi ya. 48 gitu. Waktu itu kan aku percaya. Sakit. Waktu aku sakit tuh ke dokter kan ditimbang kan. Ditimbang tuh 47 atau 48. Enggak tahu sekarang. Aku gede banget ya. Ada Kak Jabib, guys. Yang ngefans sama Kak Jabib, Kak Jabib Osi mana? Kak Jabib Osi. Tuh dia malah nyinden. Pak Jabib. Terus tinggi aku tuh berapa ya? Sesuai gak sih sama berat badan? Kalau 100. Ini kapan kelar? Ya sekelar mak lu datang. Orang gue pengen ngajakin jajan. Ya kalau jajan gimana showroomnya? Ya berarti udahan. Oh udahan. Mau jajanin? Iya. Serius? 5.000 Batagor. Tawa dia. Tawa dia. Tawa, Ra. 5.000 tuh udah banyak, Ra. Ini iya, emang aku ketawa. Ya gitu. 5.000 kalau enggak ada 1.000 enggak jadi 5.000. 100.000 kalau enggak ada 100 rupiah enggak bakal jadi 100.000. Iya, itu. Ya sama jadi aja. Jadi ya 99.900. Kayak baju. Apa sih? Iya. Harganya 4.000. Ini 99.000. Dirumitin. Udah sih buletin aja 100.000. Ribet. Dulu tuh katanya, kata emak gue tuh, harga apa sih 20.000 tuh udah bisa beli emas katanya. Iya woy. Terus iya, terus jajan kayak nasi kuning tuh berapa ya? 1.000 juga dapat gitu katanya. Atau emang enggak, di dulu tuh 20.000 tuh udah paling gede banget, kayak 100.000. Iya, terus gaji tuh ya segitu, kayak 30.000. 17.000. 500 rupiah aja lu bisa beli nasi uduk kayaknya kalau dulu. Dulunya dulu kapan sih? Dulu banget, Kak. Dulu banget, zaman dulu pokoknya. Dulu banget. Dulu banget lah pokoknya. Jangan mau dibohongin orang tua. Iya, jadi bingung. 20.000 aja bisa tuh dibeliin buat kursi. Gak dicanda. Tanah masih 80.000. Heh, enggak lah, gila.
dulu zamannya Mira masih muda, Ra. Oh, sekarang udah opung-opung. Dulu aja mobil aja paling 10 juta. 5 juta kali ya. Dulu banget sih. Iya. Enggak tahu sih. Nebak doang sih. Dapat mangkoknya doang. 50.000 dapat motor. Enggak, weh. Itu mau dibohongin sama warga Twitter, Twitter lagi. Warga showroom gue. 20.000 bisa beli Xiaomi. Iya ya, gede banget. Iya. Tahu banget, udah tua lu. Jangan gitu dong, guys. Dia mah ini ya warga showroom. Dapat katanya 50.000 dapat motor. Dapat abang-abangnya juga. Dulu 100.000 kayaknya udah bisa beli baju berapa kali kali ya. Udah bisa beli 10 baju kali kalau 100.000. Kan baju harganya murah. 2.000, 5.000. Wow. Murah banget, Mir. Ya gimana orang dulu yang apa? Pengalaman. Enggak gitu dong. Sekarang 2.000, sekarang parkir aja 2.000. Kalau enggak dikasih parkirnya ditanyain. Kok enggak ada parkirnya, Dek? Emang iya, ditanyain. Iya, woi, gua pernah. Padahal itu gua cuman kayak gue mau ngambil ATM, terus ATM-nya rusak, terus gue tetap diminta dong uang parkir. Bener-bener. Yang lebih parah itu di supermarket yang tulisannya Alfa itu loh, gitu. Ya, kan ada tulisan depannya itu parkir gratis, tapi masih ada tukang parkirnya. Itu yang gue bingung, kenapa masih ada? Biasanya yang kayak nongkrong-nongkrong gitu gak sih? Iya, kayak gue dipalak gitu, sumpah. Masa gue dipalak sama tukang parkir? Gue bingung. Iya, apalagi yang anehnya itu kayak tiba-tiba gak ngeliat tukang parkir, tiba-tiba ada. Pas kita udah mau balik ini motor, lah ada tukang parkir. Gue paling sering tuh kayak gitu. Mama gue tuh ya, kan lagi habis ngambil-ngambil, terus mobil kan gak kelihatan ya kalau gak ada belakang kan. Terus tiba-tiba pas udah mundur, tiba-tiba ada tukang parkirnya. Tapi dia tuh gak ngebantuin, kayak mundur gitu, tiba-tiba ada aja gitu. itu hal yang sumpah emosi banget. Tapi ya udahlah ya, kita kan orang baik ya, jadi ya udahlah gitu. Ikhlasin gitu kan. Gak keluarin 2.000 apa itunya gitu kan. Ikhlasin aja. Iya. Yeah. Dapat tahu kita dapat berkah yang lebih. Abis ngasih 2.000 kita dapat 2M. Enggak gitu juga sih. Tapi amin. 2M apa? 2 meter. 2 meter. 2 bukan 2 miliar, 2 meter. Tukang parkir bilang. Gua heran. Tapi emang sih, tapi itu tuh the real yang aneh gitu loh, apalagi yang aneh-aneh ya, Ra? Apa ya? Selain tukang parkir. Apa ya? Itu dong! Apa ya? Aku bingung kalau misalnya lagi apa? Lagi di mana-mana gitu ya. Ada kayak yang suka min, apa sih disebutnya? Tukang ngamen. Tapi kelihatannya dia kayak bukan tukang ngamen gitu loh, bingung gak sih? Lah mending ada yang apa kayak adek-adek, dia gak ngamen, dia gak apa, tapi dia tuh kayak jualan tisu atau koran. Tapi dia tuh maksa dong minta duitnya. Woi, bagi duit gitu. Wah, gitu. Kan gue kaget ya. Kak, bagi duit kok, ketok-ketok gitu kan. Kasih lo duit gini-gini, ah pelit, gitu-gitu, kayak marah-marah sendiri gitu loh. Kan gue kayak serem gitu gak sih, malah aduh, malah digedor gitu.
Nggak, iya ya, kita malah adu nasib. Pernah nggak ke ini, nggak tahu tiba-tiba kepikiran ke tenggelam gimana? Tenggelam di air, lagi renang atau lagi apa? Oh, nggak, gue nggak pernah. Cuman gue pernah ngeliat orang tenggelam dan di bawahnya itu ada silet. Di bawah apaan ini? Di bawah air, ada silet. Jadi kolam itu, iya, kolam. Terus kayak langsung kayak kesilat gitu loh kakinya. Ih, dari sini ke sini. Di air mana kerasa ya pas keluar air? Iya, tiba-tiba langsung darah. Kayak gua tuh di kolam itu ada kayak merah-merah gitu, taunya anak itu kesilat. Ih, bahaya. Aku pernah tuh tenggelam, guys. Di laut pernah, di kolam renang. Soalnya kolam renang tuh banyak penunggunya gak sih? Iya. Iya woy, paling banyak. Aku kayak waktu itu ya, waktu di kolam renang, untungnya tuh ada orang gitu loh yang nolongin. Kayak aku tuh udah kayak gini-gini gitu loh, mencoba ke atas tapi gak bisa karena panik juga kan. Terus kayak udah hampir mau pasrah, tiba-tiba ada yang ngambil gitu loh, kayak narik aku gitu loh. Alhamdulillah. Soalnya kayak gitu-gitu tuh serem tau. Iya, apalagi di laut jangan aneh-aneh. Waduh, lah gitu. Di laut lagi, parah. Jangan. Apa ya bahasa, kalau bahasa Sundanya jangan terlalu motah. Tong motah teuing. Motah itu apa? Apa ya? Terlalu asik. Apa ya? Kayak pecicilan gitu ya? Jangan terlalu aktif, gitulah. Gabut ya arahnya lembir laut. Kabut. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Mata sambel bukan mata. Itu sambel mata. Mata tuh ini. Mata. Oh, mata. Mata itu ini. Kesel gue sumpah. Lagi nirek banget ya. Tetangga berisik amat, Bun. Iya. Buaya tenggelam. Itu game Dota, bukan Mota. Marah Putri duyung kah? Bukan. Mota itu makanan belum matang. Mentah. Emosi nih. Mentah tuh ini. Menta. Enggak tahu ya. Menta tuh. Menta itu ini. Apa? Apa? Apa yang makanan orang apa? Apa sih yang ada kejunya? Ah, mentai. Pasti gak jadi. Sini nih masuk frame. Mentai itu ah, aku pengen mentai ah ke laut. Laut sama mentai. Banget asli. Itu mantai. Laut sama aja mantai dong. Mentai itu yang apa sih? Aduh susah sih ini. Gak tahu. Dilempar jauh. Mental. Oh mental. Ih malesan. Mental itu yang itu apa? Penyakit, bukan penyakit otak sih. Mental. Tuh ada disco. Makasih Kak Iza diskonnya. Ih, lop 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 sangat. Marah-marah ibu. Bismillah headshot. Umar opung-opung. Kenapa? Kalian gak suka? Oh, mentai. Mentai dance break. Jangan gitu dong. Mentai break. mental kena mental ini gitu, kena mental. Mental yang dipakai biar nggak kedinginan. Mantel kayak nggak yakin ya. Iya, gue bingung juga mental sama mantel jauh banget. Me sama ma
itu gimana tuh? Mental mantel. Mental mantel. Bener-bener emang Ara, Arasol. Kami was salam buat fans Far Lampung dong. Hai fans Far Lampung. Mental PS. Mental. Baby metal. Baby mental. Bukan baby metal lah, tapi mental. Mantel sepeda. Mantel itu centil. Ra, ayo Ra, beli itu. Tapi pasin di 2000 ya. Kita itu nawar. Kita beli batagor, gue beliin. Tapi Ra, tadi udah beli sama Latifa. Ya udah lah, gak apa-apa. Beli lagi, nah, dijajanin. Iya. Kamira Proman Vici. Vici. Iya, jadi video call sama aku tanggal 4. Call lu si Bambang. Iya kan gak apa-apa, aku yang megang. Yang megang siapa? Bener-bener lah, siapa? Suruh-suruh. Balapan bengek. Kok ada bengek? Bengek modif gimana itu? Malam Jumat eh ketawanya. Lagi ketawanya mah. Teman-teman saya mau masuk ke pedalaman. Dua kunti. Udah 2000. Ayo. 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 Dadah guys. Tapi tadi showroomnya depan tembok. Terus depan mana? Depan masa depanmu, depan masjid. Ayo. Dadah. Ini udah bacain? Belum. Oh, belum samsek. Ayo kita bacain. Halo Kak Alwin, kami sukanya Aroso dan Kamiwa, Kak Iqbalas. Gak apa-apa, gak apa-apa gak kelihatan. Hah? Kesini. Sampai bentar lagi. Jam 7 bentar lagi, paling setengah 8. Kak Iqbalas, Kak Fadil Fatur Rahman, Kak Alvian, Kak Dimas Reja. Maksudnya Kak Dimas terus Kak Reja. Poin satu aja. Kak Dea, Kak Gif, Kak Laila. Ya Allah, SS-annya. Kak Arinov, Kak Tincak. Dan anak Kak Indi. Kak Fitranya Mira, Kak R Haryani. Kalian berdua mulu sih enggak mau temenan sama yang lain, yang malas banget deh. Ih, iya. Kita digituin dong. Aduh. Kak Waisal Art, Kak Ayis Azra, Kak Eo, Kak Kipan, dan Kak Asta Salisa. Ya. Sampai berapa ya? 30 kali ya? Kak Mbok Ne... 100 lah. Apa itu? Itu pokoknya. Kak Ceru, Kak Aris Di Prasetyo, Kak Virya, Kak Erik Martin, Kak Sin, Kak Ergi, Kak Jahra Nurmania, Kak Soda, makasih Kak Straf. Makasih Kak Pernambuda, Kak Sylvia, Kak Yohan, Kak Dewa, Kak Brilian, Kak namanya juga Bani, oh berarti Kak Bani. Makasih Kak Faliza, Kak Bucinnya Cika, kalian semua. Makasih, arigato. Apa? Gomawo. Nanti
kapan-kapan lah ya, kalau nggak hujan. As I stand katanya, aku bingung SS-nya gimana. Aku bonenya. Lo pakai sakalan? Iya. Ditekan nggak sih? Masih mencari posisi, pose. Makasih semuanya. See you video call kita dan see you di show kita. Okay. Bye bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat. Kalian jangan dikodo ya. Jangan lupa sholat isya. Tadi enggak maghrib disatuin sama isya, awas. Apa? Jajan. Ayo. Bye bye Cici, bye bye. Jajanin. Ya, ayo kita jajan. Masa iya? Emang lu bawa tas? Ngapain bawa tas? Gak tau.